Sejarah MBN Dua Buleleng berawal dari Arjen Prakarsa, dari tokoh Islam yang ada di Singaraja. Dari pertemuan tersebut, maka berhasil membentuk atau mendirikan Sekolah Rendah Islam yang sekarang SRI pada tanggal 10 Februari 1953. Seiring dengan waktu, berubah nama menjadi MII. MII pada tanggal 10 Februari 1978 berubah menjadi sekolah yang lokasinya dari Jalan Patimurang ke Jalan Dewi Sartika Utara nomor 5B. MII atau sebutan dengan Sekolah Dasar Islam atau SDI telah dibidik oleh pemerintah untuk dijadikan sekolah negeri, yaitu yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Negeri Singaraja pada tanggal 25 November 1995, sehingga pada saat ini berubah nama yang ditentukan oleh pemerintah sendiri, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dua Buleleng, yang perjalanannya semakin sehari semakin meningkat baik kualitas, kuantitas maupun prestasi.
Mendua Buleleng memiliki luas tanah seluas 1.500 persegi dengan luas bangunan 1.032 meter persegi. Pada tahun ini, tahun 2020, jumlah siswa sebanyak 547 siswa dengan 18 rombongan belajar. Mendua Buleleng masih memiliki 15 ruang kelas, sehingga siswa kelas 2 harus bersekolah pada siang hari. Adapun sarana prasarana yang lainnya, berupa ruang perpustakaan sebanyak 1 ruang, ruang UKS 1 ruang, lapangan olahraga, serta 1 tempat ibadah untuk anak-anak melaksanakan kegiatan ibadah setiap harinya. Sarana prasarana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa yang ada di Mendua Buleleng. Alasan saya menyekolahkan anak saya di Mendua Buleleng ini, salah satu di antaranya adalah karena di Mendua Buleleng ini menyelenggarakan pendidikan umum yang berciri khas agama Islam. Dan samping itu pula banyak kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah ini, yang mana bisa menyalurkan bakat daripada anak itu sendiri. Saya senang sekolah di Mendua Buleleng karena memiliki pelajaran yang lebih lengkap seperti Quran Hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab, dan banyak memiliki ekstra yang bisa diikuti.